Ya, halo bro. Heyo, heyo. Gimana? Kita udah sering ke sini, pasti kalian tahu lah kita dari mana. Iya, tahu. Kalian dari anak-anak Vergera kan? Ya, benar. Kami datang ke sini kembali ingin seperti biasa kami ingin membeli barang ilegal yaitu persenjataan di kalian bro. Oke. Sebaiknya jangan bilang bro, bilang aja bos. Soalnya kan kalian melihat sendiri kan, kami ini penampilan rapi, masih dibilang bro, bilang aja bos aja. Oke. Sorry, sorry. Nggak apa-apa, aman. Nama juga nggak tahu. Oke, kalian di sini mau pesan berapa? Kami ingin memesan D 5 paket dan SRC 4 paket. Waduh, DE 5 paket sama SLC 5 paket. Enggak, Iya. SRC 4. Oh, SLC 4. 4. Oke. Tuan Jess, kira-kira DE 5 paket dengan SLC 5 paket, 4 paket itu berapa? Kalau DE, DE 5 paket dengan harga 350.000 itu DE. Kalau SLC, SLC 4 paket, 4 paket kan? SLC Iya, 4 paket. Paket berarti 240. SLC. SLC itu 240. Jadi totalnya semua berapa? Totalnya 590.000. Oke, gimana? Kalian sudah menyiapkan uangnya? Sudah. Gimana ini? Langsungan? Mungkin bisa dikasih inilah, itu dikasih diskon gitu kan? Kalau nggak di diskon harganya 190. Yap, benar. Oke, 500 500. Udah disiapin apa enggak nih DE sama SLG-nya? Udah. Ya udah, tinggal kalian kasih ke topi putih ini. Kalau enggak ke topi yang hitam ini, yang ada masker merahnya ini. Tebar, teman kami yang memiliki ininya sedang ini, imigrasi, sabar ya. Santai-santai. Sabar-sabar, sabar ya bro. Iya sabar. Iya. Kecuali dia manggil itu lagi, tuan. Enggak apa-apa. Namanya juga keceplosan. Nanti lama-lama akan kebiasaan. Udah tua kayaknya, mungkin lupa aja. Iya. Panggil bos aja kalau ketuan itu kurangnya apa gitu. Panggil bos aja. Baik, bos. Saja sih. Lagi ada konflik kah sama kelompok lain apa gimana? Ya soalnya kalian baru order 3 paket kan yang pas 2 hari ke belakang itu. Kami tidak memiliki masalah dengan kelompok-kelompok lain, tapi kami cuma memiliki masalah dengan anggota kepolisian. Ketika kita mau aksi seperti nyabut tanaman gitu seringkali digagalin oleh polisi. Jadi kita mempersiapkan mainan. Maaf sebelumnya. Siapa jika ini? Anda aku jemput Waina. Aku jemput Waina. Jika Anda berbicara ini ya, sebaiknya tadi. Arwah Anda Tadi yo, menjauh aku dulu jemput ya. Waina. Sebentar.
Orang lagi dialog lu ngeradio mulu, sabar napa? Maaf, maaf. Kan gua harus tahu jemput lu ini. Ya udah, bisa ngebacot. Iya, sok sana, sok sana, sok. Benar, bos. Ini lambat kali. Ya enggak apa-apa. Ini apa? Kirain kalian lagi ada konflik gitu sama kelompok lain gitu. Enggak, mereka ini gak ada konflik sama orang lain. Tapi mereka ini kalau semisal lagi menanam apa ya, atau mencabut kanabis, itu sering diganggu katanya sama kelompok-kelompok lain dari anak-anak Vergara ini. Wah, ngajit. Gak ngotak, sumpah. Parah kali. Mohon maaf sebelumnya, bos. Itu totalnya tadi berapa, bos? 550. Iya, yeah, ya. Yeah. Bisa bayar melalui transfer, bos? Coba tanyakan dengan petinggi bisa, saya. Bisa. Mau ke siapa ini? Jangan ke aku. Oke itu. Silakan. 550 kan? Iya, 550. Kalian bergerak di bidang bisnis apa? Ya pasti Marjun lah. Sudah enggak kan, siapa tahu ada yang lain gitu. Ya enggak lah, kan ini kan sudah persetujuan. Kalau semisal kita bisnisnya cuma itu doang, bisnis senjata kalau kita. Kalau mereka kan bisnis Marjun. Kalau mereka sampai berbisnis senjata kan sudah terima konsekuensi. Ya sangat betul sekali. Ya enggak, takutnya dia berbisnis di bidang yang ini gitu, barang-barang yang halal juga apa gimana gitu. Anak mau beli makanan gitu. Enggak, mungkin seperti material, kayu, atau aluminium, atau apa gitu. Astap. Udah selesai kah? Udah. Nih, ini di saya ada satu paket dulu nih. Mau dikasihin ke siapa? Ini nih. Ke kantong berapa? Oh iya, kantong berapa lu udah, Mak? Kantong 95. Woi, berani sini. Mayan dapat cewek, nomor cewek, anjir. No, masuk gak? Masuk. Tewe. Itu tadi berapa paket itu D-nya? 4 ya? Enggak, 5. Atau 5? 5. Oh, bentar. Tolong dong bantu satu. Ke sini. Ya. Itu udah. Ya, 149. 2 paket 149. 149, 149. Oh ya. Mana lagi? Satu lagi. Kantong. Nih, ke sini nih. Kantong 84. Itu yang pegang DE jangan ini. Jangan bawa SLT tadi bang lo. Depan gua kantong berapa? 84 bang. Bunyi. Oh, udah ya semuanya. Udah itu semuanya. Don. Nah, iya ada yang kurang gak?
pas pas apa, bang pas pas kah? Oh yaudah yaudah ya. Udah diomongin belum itu yang tentang, nah ntar dulu ini kalian kan ini kan bisnis margin kan, ini kita nawarin margin nih dengan harga yang murah. Berapa? $100 kah? Gila aja. Yalah, anjir. Per satu marginnya kami jual 700, gimana? Yaudah, nanti ya nanti kami salah. Iya, daripada kalian gitu kan nyabut itu belum ininya, prosesnya lama kan. Mending beli ini aja di kita 700 per satu marginnya. Iya. Gimana? Kalau untuk itu ntar kita bicarain lagi bro sama keluarga kita. Mungkin kalau kita yang ngedarin sih nggak dulu, tapi mungkin suatu saat mungkin kita bisa beli ke kalian lah. Oke. Ya udah, karena ini udah clear juga kan bisnisnya. Sudah. Sudah. Mau gimana, kita pamit dulu ya. Iya, lanjut. Selamat beraktivitas. Oke. Oke, bos, mohon maaf bos, dari tadi ada kata kasar, bos. Ya, kalau ke kalian enggak ada sih. Tapi untuk pekerja kalian itu tolong dididik lagi ya, sopan santun gitu. Baik, bos. Mohon maaf, bos. Iya, itu saja sih pesan dari saya. Oke, bos, duluan, bos. Siap. Lanjut. Iya, lanjut. Aman. Yaudah, kami pergi dulu ya, bro. Ini. Oke, sorry. Ini anak-anak dari Warpeng kah? Dari Rio, Brian, siapa lagi? Valve ya? Iya. Oke, gimana? Laris kah? Laris keras? Udah. Itu tadi udah setoran ke yang topi putih itu tuh. Oke, kalian sudah ambil kan sisanya? Ya, sudah. 12.000 sisanya. 12.000. Gimana, kalian gak mau? Apa nih? Perang, bro. Jadi gimana, kalian gak mau ambil lagi kah? Kita kayaknya berhenti di sini aja, tuan. Oke. Lumayan. Cuma mungkin kita berhenti di sini aja sih, soalnya ada kelompok gede juga yang menjual barang seperti itu. Ya gak apa-apa, terserah kalian sih, mau kalian itu mau gimana. Nah ini siapa lagi di belakang ini? Kamu siapa? Ya itu mah angin. Kalian lanjutin aja sebentar ya. Kamu siapa? Enggak. Anaknya bos. Gak ngomong dong. Lanjut. Jadi gimana nih? Kalian udah berhenti dari kita kan? Kalian mau melanjutkan dengan bisnis dengan kelompok lain kan? Gimana? Maksudnya kita pengen berhenti aja untuk bisnis penjualan barang ini. Itu aja sih. Oke. Gak apa-apa, aman-aman aja. Kalau kalian mau ngambil lagi gak apa-apa sih, terserah. Kalau misal kalian mau beli juga boleh aja kesini. Iya, aman-aman. Oke, baik. Sekitar, kalau dari kelompok kami sekitar 9 lah. Ya ini namanya kelompok kecil, keluarga kecil, masih baru dibangun kayaknya ya.
Satu lagi tuan yang mau saya tanyakan. Waduh, agak lain keramnya ini. Tapi gak apa-apa, lanjutin. Semisal kami ada orang dari tempat lain gitu, semisal kami dapat harga murah, apa bisa kami jual ke sini? Kalau itu sih, karena saya kurang tahu kalau itu. Gini. Ini kan mereka kan dapat margin kayaknya dari orang, semisal dari kelompok lain lah intinya. Dengan harga murah. Nah, mereka ini mau jual kembali gitu, tapi jualnya ke kita gitu. Oke. Jadi gimana? Tidak ada yang mau ditanyakan lagi kah dari kalian bertiga ini? Sudah cukup sekian, Tuan. Terima kasih. Baik. Oke, terima kasih juga ya udah ngedarin. Jadi kalian selamat beraktivitas. Kalian juga bisa meninggalkan tempat ini. Baik, terima kasih sudah Tuan-tuan semua. Kami izin meninggalkan tempat. Baik, silakan. Bebas. Bubar barisan jalan. Gerak.